ketemu lagi sama saya Santi. Teman-teman, kali ini Santi mau berbagi tips nih. Biasanya nih ya, untuk para wanita nih hijabers nih ya, teman-teman tuh biasanya kalau pakai ciput atau daleman hijab itu terasa nggak betah ya. Saya juga seperti itu, nggak betah, terus gatal, gerah gitu. Terus rasanya juga sakit gitu ya di telinga. Biasanya kita tuh pakai ciput kan untuk melindungi menutupi ya anak-anak rambut itu biar nggak keluar-keluar gitu. Jadi pakai hijab juga terlihat sangat rapi kalau menggunakan ciput. Permasalahannya, ciput yang seperti apa yang buat kita nyaman, buat kita pede untuk beraktivitas satu harian penuh nih. Teman-teman nggak perlu khawatir, ada nih ciput yang rekomend banget, yang nggak bikin gatal, nggak bikin gerah, dan yang pastinya nyaman banget nih. Nah, kali ini ada Asifa Ciput, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir yang sering ngerasa pusing ataupun suka gatal nih di kepala. Jadi, cocok banget pakai Asifa Ciput ini. Selain warna hitam, ada juga warnanya yang krem nih. Jadi, warna-warnanya tuh netral banget ya. Selain untuk kecantikan, Asifa Ciput ini juga untuk kesehatan loh. Di sini ada far infrared-nya. Jadi membantu memperlancar peredaran darah nih, apalagi di kepala kan kita suka pusing, vertigo, apalagi juga gatal itu sering banget ya yang kita alami. Banyak yang nanya nih, kok bisa ya cuma ciput aja tuh bisa mengatasi rasa sakit kepala, apalagi vertigo. Nah, di sini kan bahannya memang ada partikel far infrared yang berbahan dasar alami dari Korea, yaitu bebatuan jisamun sok yang mampu mengatasi rasa sakit kepala ataupun peredaran darah yang kurang lancar. Jadi di situ teman-teman bedanya ciput Asifa dengan ciput yang lain. Jadi aman banget deh. Dan juga bahannya itu seperti ini ya, stretch dan tidak bikin sakit di kepala. Jadi rekomend banget deh untuk teman-teman yang kemarin-kemarin tuh nggak suka pakai ciput, terus suka mengeluhkan rasa gatal ataupun ketombe, ciput ini mampu mengatasi hal-hal itu semua. Jadi jangan ragu, segera pakai ciput Asifa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review produk ciput Asifanya ya. Semoga bermanfaat dan rekomen nih buat teman-teman. Sampai jumpa.